Oke. Halo semuanya ya. Ini hari ini kita lagi mau syuting ini nih buat vape-nya JJ nih ya. Jadi rencananya kita dapat berapa? 100 juta dolar ya. Amin ya. Semoga ya. Ini brand-brandnya langsung. Iya. Ya, kan? Jadi buat teman-teman nih follow Instagramnya JJ ya. Ada di sini nanti gue bikinin ya. Nah, terus kita lagi di Alpha One Studio di Peak ya. Jadi kalau misalkan lo mau cari ranjang ini ya, mau cari ya. Ranjangnya di kayak iya. Gitu. Jadi kalau mau foto di sini lu bisa nanti gua cantumin kontaknya di bawah ya. Nah, terus ini pertama kalinya ke sini jadi kita bikin setupnya kayak karena ini kayak ranjang kita pengen kayak bangun tidur tapi moodnya bikin biru ya. Ini moodnya gua bikin blue gitu karena sekarang kita mau foto ada produknya agak biru warnanya. Biru. Ya, gitu. Jadi sekarang gua pakai full continuous nih. Ini apa sih SZ 150 ya. Jadi 2 SZ SZ kan ya? Ya, 2 SZ 150 dari Godox. Yang ini warnanya gua lupa. Pokoknya gua set di orange, yang itu gua set di blue. Ya, terus di luar nih ada VL 300 nih buat bikin ini nih. Buat bikin kayak window light gitu. Jadi terus gua kasih gel kuning biar agak-agak agak-agak sore ya, harusnya sih oranye ya, harusnya oranye, cuma oranye hilang. Jadi ya udah kita enjoy aja, yang penting nanti hasilnya gue bakal rekam di sini. Jadi settingannya ya ini kita pakai F-nya 2, shutter speednya 30/40 ya, ISO-nya nggak usah deh, ISO-nya gedein ya. Enaknya di Alpha One ini lampu continuous-nya banyak ya, ada berapa emang lampu continuous lo? Ada 6 ya? 4. Ada 4. Lampu continuous-nya ada 4, ada 300 watt. 1 VL 300 2, terus sama SZ100-nya, SZ150-nya 2. Ini yang RGB. Gitu. Jadi lu bisa atur color-nya gitu. Terus lampu ya, terus lampu dia juga ada SL200. Kok gue jadi promo studio sih. Ya. Iya, kita kan lagi bahas moto ya. Oke. Kita coba ya. Jadi buat teman-teman ini gue pakai color temperaturnya gue bikin di Kelvin 2800. Kenapa 2800? Karena gue pengen orangnya normal. Jadi setelah tadi gue cek ternyata ini masuknya ke Kelvinnya 2800 gitu. Jadi kulitnya si JJ normal tapi ambience-nya bakalan biru karena ini dari sini oranye nih. Jadi gue ngetes skinnya biar normal gitu ya. Oke, tahan. Terlalu agak jauh dikit. 1, 2, 3. Oke. Ntar dulu aja. Ya. Kita lihat dulu. Ini bagus loh. Kayak teman gua aja. Iya iya. Iya iya iya. Oke, kita lanjut nih. Kita bentar-bentar. Apa tuh? Oh gitu. Kalau gua berang-berang pakai kancut. Berangcut. Ya. Oke. Ya, Bu. Tahan. Tahan ya, tahan 1, 2, 3 lagi. Oke. Ya. Shutter speednya pakai 1/50 aja. J, close up J. Ya. Nah ini kenapa gue cinta kamera ini soalnya gak usah bisa ditekuk ke atas. Oke, tahan ya. Tahan. Ntar gue ganti lensa. Sepertinya lensanya terlalu lebar. 35. Ntar buat ngambil ranjang aja ini. Ya sebenarnya sih kalau kayak gini enak nih dibikin ini nih. Nanti kita bikin nuansanya putih-putih gitu kayak orang prewet ya. White-white gitu. Iya. Ya. Kayak Korea-Korea gitu. Tapi kulit gua Indo banget. Iya. Justru orang tuh senengnya yang kulit-kulit begini. Oke. Okay. Kan 1 2 3 lagi. Nah. Ntar lu.
kalau lo nengok ke sana tuh bocor, bentar ya. Jadi ya beginilah kalau moto ya. Soalnya beda pose dikit, lightingnya bakalan beda juga. Oke. Tajam dikit aja matanya. Miring ke sana. Nah, gitu. Kesini lagi. Turun lagi, cindon dikit. Nah, kesan lagi matanya. Nah, oke. Okay. Nah. Ya. Lu bisa itu nggak? Bisa keluarin asapnya nggak? Itu. Nah. Ya, bentar ya. Tahan. Ntar gue hitung sampai 1000 ya. Sampai besok ya? Iya. 1, 2, 3. Jangan digituin, lu ini aja. Oh gitu aja. Sambil dilepas, tapi jangan itunya, vape-nya jangan dilepas. Oke. Okay. Nah gitu ya, tahan. Nah yuk, pose tadi bagus tuh sambil nyengir, tapi nggak bisa ya sambil, coba deh. Coba ya. Coba ya. Oke, okay, lagi. Ntar. Duh, no video input. Masuk lagi. Iya. Udah males ngedit-ngedit lu sekarang. Udah gak perlu ngedit nanti ya. Enggak dong, jangan dong. Kalau lu masih ngedit ngapain hire gue aja? Iya. Yeah. Makanya gue tahu gitu. Oh, gitu. Foto kali ini spesial. Wow. Ini gue merasa tersanjung. Powernya gue lupa ngasih tahu. Powernya full power, full power. Itu berapa powernya? 66% ya. Yang di luar 66% karena gue cuma butuh dikit doang. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Enggak, udah aman, Mang. Aman. Ya. Taruh aja. Yuk. Ya, enggak. Gua aja yang naik. Ah. Oke. Okay. Taruh tahan. 1, 2. Ayo. Enggak pas kok. Ini gua aja ngepasin gampang. Ya. Tahan 1 2 3. Tahan dulu lagi. Tahan lagi. Nah, ngelihat sini cakep. Nice. Aduh. Oke. Okay. 1 2. Ah, cakep ya. Tahan. Oke. Okay. Like juga di gua ya. Ya udah gua lihat dulu aja. Bukan. Gila. Cakep ya. Iya loh, gue jarang-jarang muji orang loh. Makasih lagi. Iya. Nah, udah ya, sampai situ aja ya. Malu-maluin handphone gue. Aduh ya, jadi tungguin di itu selanjutnya. Nanti ada kita hasil-hasilnya abis ini di akhir ini. Jangan lupa ya, tau lah ya mau ngapain di akhir-akhir itu ya. Oke. Okay. Mau lanjut? Iya gitu. Kita nanti ada bikin konsep lagi abis ini ya. Oke. Okay. Dadah. Gimana teman-teman, udah lihat videonya kan? Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Nah, kita akan, gua akan terus share video-video seperti ini dan hopefully ke depan kualitasnya akan semakin bagus dan konten juga akan semakin beragam. Jadi buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, yang udah share video ini, terima kasih banget. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatannya.
jangan lupa makan yang banyak ya, makan yang teratur, makan yang sehat, jalan-jalan jangan lupa, karena itu meningkatkan imun tubuh teman-teman ya. Jangan, tapi ingat ya teman-teman, tetap jaga protokol kesehatannya, CSE nya dijaga, 3M nya dijaga, 5M nya dijaga, pokoknya semuanya dijaga ya, karena kita masih di dalam kondisi COVID seperti ini ya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia itu adalah imun yang paling terbaik untuk kita gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.